Kausar resmi gugat cerai Sule hingga Sule posting foto jual rumah. Kisruh rumah tangga Sule dan Natalie Holzer telah memasuki babak baru. Pasalnya, Natalie Holzer telah resmi menggugat Sule di Pengadilan Agama Cikarang. Bahkan, kabar Natalie Holzer menggugat cerai Sule ini menyebar luas di sejumlah akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Gugatan cerai Natalie Holzer terhadap Sule dilayangkan pada 3 Juli lalu dan telah selesai diverifikasi pada 5 Juli. Pengadilan juga sudah menetapkan jadwal sidang perdana untuk kedua pasangan. Dan persidangannya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022. Bahkan, keretakan pernikahan Natalie Holzer dan Sule sebenarnya sudah terjadi sejak awal pernikahan mereka. Di tengah-tengah kabar gugatan cerai yang dilayangkan Natalie, Sule tiba-tiba membagikan unggahan foto rumah yang dijual.